Pedangdut Lesti Kejora rupanya sempat kabur selama 4 hari seusai pernikahan. Fakta ini diceritakan sendiri oleh Lesti dan Rizky Billar saat berbincang dengan Fujianti Utami dan Thoriq Halilintar. Namun demikian, jauh sebelumnya mereka telah menikah secara siri pada awal April 2021. Selepas pernikahan siri tersebut, terjadi pertengkaran yang menyebabkan Lesti Kejora kabur dari rumah. Padahal, kala itu mereka sedang disibukkan dengan persiapan pernikahan secara negara. Lesti dan Billar mulanya akan menikah pada Juli 2021, namun diundur hingga Agustus 2021 karena pandemi COVID-19. Adapun Billar dan Lesti menyinggung penyebab pertengkaran itu. Rizky Billar mengenang momen yang membuatnya kesal kepada Lesti Kejora. Paling kesal saja, dia pernah kabur sebelum lamaran, ujar Rizky Billar. Lesti pun mengakui pertengkaran itu. Sudah nikah. Tapi kakak telpon dan chat gak dedek balas, timpal Lesti Kejora. Jadi kita sudah nikah agama saat itu. Nah, sebelum lamaran pesta kita ribut, Rizky Billar memperjelaskan. Menurut Lesti, pertengkaran dipicu oleh sikap Rizky Billar. Kakak yang ribut dedek mangga, katanya. Nah, dia kabur 4 hari itu, dia sempat nggak ngabarin, kata Rizky Billar. Penasaran, Thoriq Halilintar pun bertanya mengenai alasan pertengkaran dari keduanya tersebut. Ribut karena apa? Tanya Thoriq. Namun, Billar menolak untuk menjawab. Yang nggak bisa kasih tahu di sini, ada pokoknya, kata Rizky Billar. Meski tak menyampaikan secara detail, Lesti Kejora akhirnya membeberkan penyebab konflik di rumah tangga seumur jagung tersebut. Ada banyak, kata Lesti. Lesti menilai, Rizky Billar ketika itu tidak tahu mengenai kegiatan apa yang harus diprioritaskan sehingga memantik emosi Lesti Kejora. Contohnya, kita kan lagi sibuk ngurusin nikahan, tapi ada saja sempat-sempatnya ada waktu buat main. Kumpul sama teman-teman, ngurusin yang gak penting, jelas Lesti Kejora. Tak terima, Rizky Billar menyebut apa yang disebut tak penting oleh Lesti adalah hal penting menurutnya. Menurut kamu nggak penting, menurut aku penting, tegas Rizky Billar. Dia tipe yang nggak tahu mana yang harus diprioritaskan dulu. Lesti Kejora menyimpulkan sikap suaminya tersebut.